mantan kiper Real Madrid Iker Casillas meminta maaf terkait unggahan yang menyatakan tentang dirinya gay. Iker Casillas menjadi sorotan akibat unggahannya di Twitter pada Minggu, tanggal 9 Oktober tahun 2022. Ia menuliskan pernyataan bahwa dirinya adalah seorang gay. Kicauan mantan penggawa timnas Spanyol turut ditanggapi rekannya dulu di La Furia Roja, Carles Puyol. Puyol membalas seolah-olah bahwa keduanya mempunyai hubungan yang spesial. Namun unggahan Casillas yang menjadi perbincangan banyak orang tersebut kemudian dihapus. Casillas setelahnya memberikan klarifikasi bahwa akun Twitternya diretas oleh seseorang. Casillas berkicau dalam bahasa Spanyol di Twitternya meminta maaf atas unggahannya yang mengatakan dirinya sebagai seorang gay. Akun saya diretas, untuk semuanya bisa ditangani. Mohon maaf kepada semua follower saya dan tentu saja lebih banyak permintaan maaf kepada komunitas LGBT.